Pemirsa, setelah KPK menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, partai koalisi pendukung Nyono dalam Pilkada Jombang 2018 tetap mendukung dan mengusung Ketua DPD Golkar Jawa Timur itu sebagai calon Bupati Jombang. Meski saat ini Nyono sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, seluruh partai koalisi akan tetap berpegang teguh atas azas praduga tak bersalah sampai ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Keputusan ini juga didasarkan atas peraturan KPU yang melarang bakal calon bupati dan wakil bupati untuk mundur, kecuali berhalangan tetap. Sementara terkait konversi KPK yang menyebut sebagian uang suap yang diterima Nyono digunakan untuk biaya kampanye, Pilkada calon wakil bupati pendamping Nyono mengaku tidak tahu menahu. Secara pribadi, dana suap itu digunakan untuk kampanye di media massa, gimana Pak tanggapannya? Saya tidak tahu, karena hari ini belum masuk masa-masa pasangan. Oleh karena itu saya tidak bisa komentar soal itu. Bisa saja bahwa itu sesuatu yang bukan atau dilakukan, kan itu pengakuan sepihak dari seseorang yang diduga ya memberi sesuatu kepada